Sebelum lanjut nonton video Java Exotic Pet, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita update ya guys. Ini kita update. Ini tinggal dikit sih, nggak banyak ini. Ini tinggal anakan tomang kloter 3 sama anakan dari Kajiza. Nah, dan yang ini udah masuk box soliter ya guys. Ini yang penasaran, yang masih penasaran soal indukannya, kita kasih lihat ya guys. Nah, itu yang atas itu Tomang Junior atau Saiketsu. Oke. Nah, tahun kemarin Saiketsu ini dia itu ada 3 selir ya guys. Yang kloter pertama ini si Mala. Ini yang kloter pertama si Mala. Yang kloter kedua si ini RC. Saya kasih nama RC. Ini matanya lebih gelap ya guys. Dan yang ketiga, nah ini yang dulu sepasang sama Tomang Junior. Ini saya kasih nama apa enaknya ya, CS saja. Ini kasih nama CS. Ini yang kalau tertiga ini mirip banget sama jantan ya guys. Oh, dari segi warna. Yang kloter satu ini terkadang dia kalau warnanya up itu bisa kebiru-biruan. Yang kloter satu. Dan yang kloter dua ini dia cenderung gelap matanya. Kepala juga lebih pendek. Nah, yang ini Saiketsu ya guys. Saiketsu masih tampan di kandang umbaran. Nah, yang ini besok kita buat indukan ya guys. Ini Kajuya series. Ini udah umur 3 tahun. Ini mau saya coba kawinkan besok sama si Saiketsu Tomang Junior. Ini saya liatin lagi abis ini. Saya liatin lagi yang Super Red. Iya. Ini yang Super Red ya guys. Ini jantannya si Hellboy. Ini jantannya. Ini kita pakai. Kemarin ada 4 betina. Itu 1 betina, 2 ini, 3 sama yang di sana itu tadi. Itu sementara kita campur dulu ya guys, karena belum musim kawin, jadi nggak apa-apa kita campur dulu. Ya, itu Hellboy ini kemarin ada 4 selir, jadi ya lumayan lah 4 selir untuk mengatasi birahinya. Nah, kita masuk ke Kajuya. Ini Kajuya ya guys. Ini saya liatin Kajuyanya. Ini Kajuya. Untuk spek emang Kajuya juga cukup lumayan sih, panjang-panjang. Nah, tahun kemarin kita pakai 4 indukan buat Kajuya ya guys. Yang pertama ini indukan pertama. Yang kedua kita pakai ini. Nah, yang ketiga itu kita pakai yang itu ya guys, yang di atas itu, yang sampingnya Tomang Junior. Nah, yang red yang ini kemarin
kita pakai indukan yang blue. Ya, yang di sana itu. Oke. Ini kita liatin ya indukan yang blue ya, guys. Untuk yang albino saya kasih di rumah yang lama, jadi masih di rumah yang lama, ini di rumah yang baru. Jadi kita cuma ada indukan green, red, sama blue. Nah, pejantannya kita pakai yang bawah itu. Ya, ini yang blue yang betina. Dua ini. Yang ini si Monce. Monce yang dulu dapat dari Mas Irfan. Nah, yang itu green and blue dapat dari Om Neca 3 tahun lalu. Oke. Jadi ini dia head ya guys, bawa head. Jadi mau coba saya kawinkan sama blue-nya. Ini untuk tahun ini, mudah-mudahan jadi. Oke, untuk yang Kazuya itu dia lebih pekat ya guys, lainnya bisa dilihat ini kajujanya. Oke, nah tahun ini kita cuma pakai indukan blue 2 ekor. Oke, ini yang super rednya bisa dilihat itu warnanya juga cakep, nyala bagus. Oke, ini yang anaknya Tumang Kloter 1, si Tokugawa. Dan yang ini, ini Kazuya. Kazuya dari indukan yang pertama tadi. Dan yang ini si Yoshimitsu. Ini super red yang jantannya kita pakai Hellboy. Dan yang ini kita ada head blue ya guys. Ini head blue-nya. Yang blue-nya tinggal 3 ekor. Untuk yang albino masih di dalam tera, sama ada satu ini di dalam box. Oke. Cukup sekian. Nanti yang minat bisa hubungi CP saya atau bisa DM IG saya di Java Exotic Pet. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.